Wah, udah siap dia. Bagus. Let's go. Belum pada tidur anak-anak? Belum. Sorry ya, nelfon malam-malam. Jadi seharusnya kita berangkat ke Pekalongan itu jam 5.30, jam 6 karena keretanya itu jam apa ya? Oke. Okay. Oh. Masih pada begini. Kok lu pada enggak tidur? Belum. Ya, mau tidur di sana? Iya, tidur kereta aja. Oke, okay. Seharusnya berangkat ya kita ke Pekalongan jam 6. Makanya tadi gua ngasih lo briefing banyak banget ya. Karena yang seharusnya Paula sama gua berangkat itu, jadi gua gak berangkat. Karena nyokap gua di rumah sakit. Gagalin yang Pekalongan gara-gara tujuannya juga membantuin orang. Tadi gue juga tetap mau berangkat, cuman tadi baru jam 2 tadi lah dokternya asistennya juga datang ke ini secara kondisinya, akhirnya gue mendingan gak berangkat. Tapi langsung telepon Paula juga kaget gak berangkat, tapi ya gak apa-apa, takut kenapa-napa. Jadi ya lu berangkat ya, briefingnya tadi udah ada semua, nanti lu ngelakuin apa yang harus lu lakuin ya di sana ya. Nah itu kita bantuin yang orang nyolong susu, alamat untuk Indomaret udah ada, terus habis itu nolongin juga udah ada, polisinya udah ada namanya, di polsek mananya udah ada, nanti lo telusurin satu-satu. Jadi nanti pertama oke udah, nggak ada tanya lagi, aman ya, lo tinggalin ya. Nanti ada apa-apa telepon gue ya, bro. Oke, thank you ya. Selamat menjalankan tugas. Oke. Bro, thank you bro. Hati-hati, Mas. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. Halo Kak. Sekarang kita udah di Pekalongan gitu. Nah, tadi sebenarnya nyampe sore tadi udah koordinasi sama orang sini untuk misi yang dikasih ke Mas Bim kita sih ya, Masnya untuk ngebantu si orang-orang itu gitu. Jadi, oh ini. Ini ya, ini yang ngebantu. Ini kenalan sama tadi. Tapi jadi intinya nanti kita selama di sini nanti kita dibantu sama mereka dan kitanya tanpa Mas Baim, jadi semua serba dadakan dan kita juga tanpa rencana segala macam, ya udah sambil jalan aja. Semoga semuanya lancar dan apa yang kita maksud dan apa yang kita mau tersampaikan lah. Yuk, coba. Ini gini kita sudah. Pak polisinya kan yang udah bayarin sama datang ke rumahnya. Datang ke rumah
kita lanjut aja langsung. Mas Baim tadi nginfoin nanti akan dibantu oleh tim Si Cepat. Ada dikasih fasilitas nih, mobil box untuk membeli hadiah untuk si bapaknya gitu. Nanti ketika kita datang ke polisi atau kita ketika nanya sama orang bahwa ini kan enak gitu, maksudnya tinggal nunjukin aja kita emang niatnya untuk membantu gitu dari si Mas Baimnya. Jadi kita langsung aja nih ke tempat lokasinya. Enggak turun dulu ya, enggak. Itu ngasih info ke mereka. Jadi ke lokasi Alfamart dulu kita. Iya, kita ke Alfamart dulu yang ini sini sih. Kita akan dibantu sama tim Si Cepat karena kitanya sendiri juga masih bingung mau gimana ya kan, mereka juga yang orang sini dan tahu daerah sini daripada kita muter-muter, mendingan kita langsung nanya sama orang sini. Ya udah, kita lanjut. Kejadiannya si minimarket yang si bapaknya lagi ngambil susu itu gitu. Si Katon sama si Nikita lagi di dalam, lagi mau nanyain. Semoga aja ada info yang penting, yang pasti sih ini sih alamat rumah, kalau enggak minimal itu dapat info tentang si polisinya gitu. Nanti kita kalau misalnya udah dapat baru kita cabut ke kemana lagi gitu. Semoga aja lancar dan nanti sehabis ini kita tanyain mereka gimana dapat infonya. Baik. Halo Kak, Mbak. Boleh kenalan dulu? Halo, Mbak. Kita dari ini bantuan dari tim Jakarta. Kan kita dapat info kalau misalkan di sini kan Alfamart yang kemarin ada bapak-bapak yang sempat nyuri susu. Nah, kita tuh dari Jakarta mau ngasih bantuan ke bapak-bapak itu. Cuman kita minim informasi kayak gitu. Kita mau minta informasi aja sih kayak gitu tentang kejadian yang kemarin. Kalau rumahnya aku juga nggak tahu, soalnya aku pas nggak ngasih. Gimana kalau atau minim ke rumah bapak polisinya aja sekali? Oh ya boleh. Oh berarti mbaknya tahu kalau rumah pak polisinya di mana dari sini ke sini? Ini atau sih perumahan ini sebelah sini jam perumahan. Oh dekat dari sini. Belakang sini. Itu belok kanan, Bapak Window namanya. Bapak Window. Kenal semua satu kampung. Kenal semua ya dengan Bapak Window. 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 Oh. Oke. Okay. Sampai kita ke sana deh. Makasih ya Mbak infonya. Iya. Oh ya. Makasih banyak Mbak ya. Dengan Mbak siapa? Novi. Oh Mbak Novi. Makasih banyak Mbak Novi ya. Makasih. Dapat alamat si bapaknya dekat dari sini, tapi permasalahannya nggak bisa masuk mobil. Harus jalan. Tadi kata mbaknya minta di apa kalau misalkan ada yang nanya-nanya tentang bapak-bapak yang nyuri itu, diarahkannya langsung ke si bapak Pak itu, Pak polisi itu. Silakan masuk.
Jadi gini, kita kan kemarin lihat video ada bapak-bapak ngambil susu gitu, gitu kan. Oh, tadi habis dari Alfamart. Alfamart juga gitu, diarahkannya ke sini. Kita mau ini aja sih, sedikit ngobrol sama nanti pastinya mau minta niat kita baik untuk ngebantu si bapaknya. Oh, ini kan yang bapaknya yang udah pernah kesana ya, kita lihat di video. Iya. Niatnya kan kita kan mau kesana nih, mau ngasih bantuan gitu. Okay. Mungkin kita juga mau nanya si Pak Linda yang dibutuhin mereka tuh lebih ke susu atau ke sembako. Mungkin kita akan minta tolong Pak Lindanya itu ya untuk nganterin kita atau gimana ya, Pak Linda. Kalau Lindanya nggak keberatan atau gimana? Oke, nggak masalah. Kalau untuk sekarang, mau besok pagi ya Pak? Nah, sebelum kesana mungkin kita akan belajar dulu kali ya. Ini nanti bisa ditemani Mas Bimbo. Jadi belajar lagi. Mau dibawa minumnya? Mohon maaf ya Mas. Udah agak repot. Makasih Pak. Wajib. Informasi yang dibutuhkan itu paling penting, yang paling urgent banget itu tuh adalah susu sama sembako. Nah, jadi ini kita sekarang lagi on the way mau ke supermarket. Iya, supermarket. Kita habis beli ini, kita sama kakak beli peralatan si bayi, pampers dan susu segala macam. Kita beli sembakonya. Waalaikumsalam Pak, ini saya Nikita yang tadi. Pak, ini kan saya mau belikan pampers. Nah, nggak tahu ukurannya ukuran apa ya? Yang kecil 10 bulan, yang kakak beli 10 bulan yang kecil. Oh, 10 bulan ya? Oke. Oke, makasih ya Pak. Oke. Ini 50 ukuran M ya? Boleh itu. Dapat banyak, ada sirup, ada mie instan, beras, minyak, pokoknya banyak lah. Jadi bingung nyaman. Kita lagi nungguin Pak Windo janjian buat menuju ke lokasi rumahnya Pak penjual es krim. Iya. Nah, itu sih bapaknya udah datang tuh Pak Windo. Nah, yuk kita langsung ikutin aja. Jadi bapaknya itu numpang. Ini bukan rumah sendiri, bukan. Jadi dia di satu kamar. Ya, satu kamar untuk satu keluarga. Jadi ya, satu kamar itu di tengah itu. Dan mereka itu, mereka itu. Dari mana? Jakarta, Bu. Dari Jakarta? Nggak apa-apa, ini juga kita dadakan juga. Oh iya, gitu. Maksudnya nggak ada rencana. Kaget, Pak, saya juga tadi di depan lagi jualin beras, kok masih teko sebareng-bareng, ah ya wes lah, ngajak ke sini, gitu loh. Ini kelas 5. Ini yang buat makan. You're the air that I breathe. Emang Azil, di Azil. Banyak orang marah. Kita hidup. Iya, kita hidup. Banyak orang marah. You are all that I need. You are the sun.
bapaknya sehari-hari ya, kerja penjualan es? Ini di perusahaan gak ada. Bapaknya biasanya kerja sebagai penjualan es, ya. Ibunya? Ya, di rumahnya, di rumah tangga itu. Rumah tangga gitu. Bapak start jualan ini dari jam berapa? Sampai jam dari pagi itu, jam 8:30 saya berangkat. Sehari biasa dapat berapa? Gak tentu sih ya. Kalau berangkat pagi hujan itu gak dapat uang itu loh. Berarti penghasilannya dari jualan es aja, Pak? Iya. Penghasilan cuma itu aja. Kemarin tuh emang posisi susunya lagi habis. Iya, memang total, Mas. Jadi saya enggak kepikir lah sampai membuat kayak gitu. Nah, pikirannya gelap gitu lah, Mas. Tapi malu juga setelah kejadian ini, saya nyesel sekali, Mas. Gitu. Istri juga malu, saudara malu. Saya juga meminta maaf sama Pak Windu juga yang telah membuka hati saya, yang ngasih syarat saya, ngasih masukan, ujaran juga. Terima kasih. Terima kasih. Itu nggak mungkin lah kayak gitu lagi. A gift of light. You are the... Bapak kita ada sedikit lah hadiah dari kitanya untuk Bapak, ada susu, sembako, segala macam. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Terima kasih banyak, Mas. Mas bantulah. Itu malu, Mas. Itu malu, Mas. Itu malu. Gak apa-apa, namanya juga. Feels just like cobblestone. Oh, oh. What? Ya, ini, Pak, buat nambah rezeki Papa. Buat beli berhutang atau gimana gitu, Bang. Yang penting dari bapaknya. Terima kasih gitu, Mas. Itu saja, terima kasih. Sampai dari timnya, Mas, Pak M. Saya merasa terhormat lah sekali. Ya, salam untuk Mas Pak M lah, terima kasih. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Mas Baim, ya, Mas Baim. Ini banyak harinya, Mas. Ini 10 bulan ini, Mas Baim. Yang kecil. Iya. Ukuran apa aja, Pak? Yo, ya, terutama susu, Mas Baim. Udah ada. Ini udah dibantu sama timnya Mas Bayu. Terima kasih, Mas Bayu. Saya minta izin nggak apa-apa kalau misalnya nanti dilayani. Nggak apa-apa, Mas Bayu. Iya, Mas Bayu. Iya, mau kasih. Karena saya lagi di rumah sakit sekarang ini. Ya, terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih, saya. Ya, udah, iya, sama-sama. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Mas Bayu. Iya, Pak.